Dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020 lalu dijadikan acuan pemerintah Merangin dalam melakukan evaluasi kinerja, terutama dalam pekerjaan proyek fisik. Di mana banyak proyek fisik yang ditunda pekerjaan dan pembayarannya hingga 2021 ini akibat lambatnya proses tender. Di tahun 2021 ini walau tidak banyak namun juga ada kegiatan fisik baik dari dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum. Dikatakan Kepala Dinas PUPR Merangin Aspan, untuk DAK ada yang sudah tender namun untuk DAU hingga saat ini masih dalam tahap perencanaan. Pihak PUPR Merangin merencanakan paling lambat bulan Mei mendatang semua proyek fisik sudah proses. Lambatnya proses menurut Aspan dampak dari rencana refocusing yang kembali akan dilakukan. Karena bakal banyak proyek yang dibatalkan karena dana harus dipotong. Kegiatan 2021 fisik kita terutama untuk 2021 ini kita kebanyakan melaksanakan kegiatan DAK. Ini masih dalam proses tender. Semua berjalan sesuai dengan ketentuan, hanya saja tahapannya sekarang masih dalam keadaan proses tender. DAU memang ada beberapa kegiatan untuk 2021 ini kita masih dalam tahap perencanaan. Lut Hidayat, Jambi TV.